Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah mengakibatkan banjir dan longsor hingga menutup akses jalur utara Purbalingga Pemalang. Sejumlah kendaraan terjebak longsor dan sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh akibat menerobos banjir. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh saat melintas di jalan utama Purbalingga Pemalang di Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja, Purbalingga. Derasnya arus air, hujan yang deras membuat mereka tak mampu mengendalikan sepeda motor. Hujan deras juga mengakibatkan jalur utara Purbalingga Pemalang tertutup material longsor. Dalam rekaman video warga ini, longsor juga membawa bongkahan batu. Warga bergotong royong membersihkan jalan yang terputus akibat sejumlah tiang telepon tumbang dan menutup jalan. Polisi menutup jalur dari Purbalingga ke Pemalang dan sebaliknya guna mempercepat evakuasi longsoran. Pertama berawal dari longsoran ke tembok keliling, ya, sebuah lokasi kosong, ya. Terus akhirnya merobos ke jalan, lima jalan, sudah kita lakukan untuk evakuasi bersama dengan semua tim, baik dari BPBD, pemadam, kepolisian, TNI, dan semua dari masyarakat. Proses evakuasi material longsor yang menutup jalur utara Purbalingga Pemalang berlangsung selama 2 jam. Sejak Kamis malam, arus lalu lintas kembali normal. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan.